Kita harus latihan biar lebih hebat dari para Ultraman itu. Kita tidak bisa menyelamatkan teman kita yang mati kemarin gara-gara Ultraman juga. Ayo kita latihan. Wah, benar juga katamu. Ayo kita latihan. Kamu siap? Baiklah. Syak, syak. Kamu jangan keras-keras toh. Aduh, jadi boncol ya kepalaku ini. Baiklah, akan ku pakai jurus menghilangku seperti Ultraman. Jurus menghilang. Wah, hebat juga dia. Kemana dia? Wah, kemana dia? Sekarang aku di belakangmu. Syak. Au. Aduh, mengapa kamu tusuk pantatku? Memang tidak ada daerah lain lagi kau tusuk, ha? Aduh, dasar punya teman jel banget sih kamu. Maaf, bro. Wah, hai Power Ranger. Wah, kalian latihan perang ya? Wah, kita harus banyak-banyak latihan biar bisa melawan para monster. Wah, kau boboiboy, kau adalah temannya Ultraman. Aku tidak ingin perang bersama monster, tetapi ingin perang bersama para Ultraman, boboiboy. Loh, kok gitu? Kalian ingin jadi musuh Ultraman? Bagaimana sih kalian? Kalian kan superhero. Itu dulu, sekarang kami sudah bosan berteman dengan Ultraman. Rasakan ini, boboiboy. Ya. Aduh, tolong, kenapa Power Ranger jadi jahat? Tolong aku, tolong. Ini saatnya aku balas dendam para Ultraman. Dia telah mengambil posisiku sebagai superhero. Boboiboy, kamu kenapa? Oh, itu ada Power Ranger raksasa jahat sekali memukulku. Aku tak salah apa-apa. Kenapa dia memukulku? Aku juga tak mengerti. Apa? Power Ranger? Hai Power Ranger Merah. Kau adalah superhero yang baik. Mengapa kau melakukan kekerasan terhadap anak kecil? Apa yang kau lakukan? Hahaha. Temanku satu persatu telah meninggal. Ultraman Blue, Ultraman Pink sudah tidak ada lagi. Kini aku Ultraman Orange dan Red aja tertinggal. Gara-gara kalian, nah, teman-temanku meninggal. Sekarang rasakan ini, Ultraman. Wah, pikiran kalian pendek sekali. Teman-teman kalian telah meninggal itu karena takdir, bukan gara-gara kita. Tetapi itu gara-gara kalian, karena kita telah membantu melawan monster kalian. Jadi teman-teman kita telah meninggal. Lagi pula kita sudah tidak tenar lagi di para Ultraman. Wah, kalian iri kepada kami. Kalau gitu ambillah kedudukan ketenaran kami. Kami tidak butuh. Ah, aku tidak butuh alasan apa-apa. Yang penting aku bisa menghabisi kalian semua. Baiklah, jika itu memang maumu. Sekarang rasakan ini, laserku. Waduh, Ultraman Dark kalah. Aduh, bagaimana ini? Power Ranger, ampunilah kami. Kami tidak akan mengampuni kalian. Ini adalah balas dendam kami. Sekarang kau, Boboiboy, kau harus mati. Berhenti. Berhenti, Power Ranger. Wah, ada Ultraman Upin Ipin yang mengganggu kita. Mau apa kau, Ultraman Upin Ipin? Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi pada kalian? Hah? Kalian ini superhero yang hebat-hebat. Mengapa kalian menyiksa? Oh, Boboiboy yang tak bersalah ini.
apa yang kalian lakukan? Kami ingin membuktikan bahwa kamilah yang terkuat. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Ayo saudaraku, kita habisi dia. Siap. Ipin, dia benar-benar ingin menghabisi kita. Baiklah, ayo, kita harus menjadi besar seperti mereka. Ya saudaraku, ayo, kita juga bisa menjadi besar seperti mereka. Keluarkanlah kekuatanmu, Upin Ipin. Akan kuuji sampai mana kehebatanmu itu. Kau jangan sombong dulu. Ayo saudaraku, kita berubah. Berubah jadi raksasa. Siap. Wow, kalian hebat sekali. Bisa menjadi besar juga dan berubah warna jadi hitam. Wih. Ayo saudaraku, kita keluarkan laser sakti kita. Ya saudaraku. Ayo Power Ranger, keluarkan kekuatanmu. Ayo saudaraku, kita lawan Ultraman Upin Ipin ini. Hia, pedang sakti. Hia. Menyerahlah kalian dan bertobatlah di jalan yang benar. Kami tidak ingin menyerah melawanmu. Kami takut menanggung balu. Kami sudah tidak menjadi superhero terkenal seperti kalian. Kalian telah merenggut nama kami di depan anak-anak manusia. Kami tidak bisa jadi superhero. Kalian itu terlalu iri. Makanya kalian tidak pernah menjadi lebih dari kita. Jika kalian ingin menjadi Power Ranger yang hebat, kalian harus memiliki rasa tunduk hati. Kami memang iri pada kalian. Kami juga tidak bisa mengalahkan kalian. Power Rangers, kita ini sedang menghadapi monster yang sangat ganas. Mari kita bergabung, berhentilah berkelahi. Ayo, kembali ke jalan yang benar. Baiklah, Ultraman Upin Ipin. Aku akan berlatih keras. Aku akan mengalahkan para monster dan menjadi nomor satu di antara kalian. Ya, kami akan lebih berlatih keras lagi. Setelah itu, kami akan menantang kalian dengan sportif. Ya, kalau begitu kami juga akan semangat latihan untuk meningkatkan ilmu kami juga. Kita harus berlomba-lomba mengalahkan para monster, bukan berlomba-lomba mengalahkan sesama teman. Ya, lain kali kita akan menantang kalian lagi. Oke, sampai jumpa. Aku mau pergi dulu latihan di Gunung Bakso. Hah? Hah? Gunung Bakso? Mana itu? Itu tempat markas kami. Ayo saudaraku, kita pergi. Sampai jumpa lagi, para Ultraman. Syukurlah, mereka sudah sadar saudaraku. Ayo, kita kembali ke wujud yang asli. Berubah! Ayo, saudaraku, kita tolong Upin Ipin dan Ultraman Drak. Boy, ayo bangun. Wah, terima kasih Ultraman Upin Ipin sudah datang menyelamatkan. Untung Power Ranger itu sudah taubat ya. Ya, kami sudah berhasil menyadarkannya ke jalan yang benar. Ayo Ultraman Drak. Bangunlah. Wah, terima kasih Ultraman Upin Ipin. Sama-sama Ultraman Drak. Halo teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Power Ranger-nya sudah tobat. Nah, jahat karena iri. Oke, kalian tidak boleh punya rasa iri pada teman kalian. Orang yang memiliki rasa iri adalah orang jahat. Oke, teman-teman.
Jangan lupa subscribe dan like. Nantikan episode selanjutnya.